Okay, tadi kita dah baca rule of third, camera height dan juga leading line. Untuk kali ini pula, kita akan belajar depth. Apa itu depth? Saya akan menggunakan in terms of photography, depth of field. Depth of field ni kita boleh definisikan sebagai jarak di antara objek yang paling dekat dan juga objek yang paling jauh. Di mana salah satu objek dekat dan jauh tu dia akan jadi lebih sharp ataupun fokus. Untuk kali ini saya akan explain lebih lanjut lagi macam mana cara penggunaan depth tu. Apa itu depth tu? Macam mana kita nak buat tu? Depth terbagi kepada dua, which is foreground dan juga background. Foreground dekat depan, manakala background adalah dekat belakang. Kita juga boleh gunakan contrast sebagai satu advantage untuk kita punya foreground. Contoh, foreground yang gelap, kita boleh help untuk fokuskan kepada kita punya main point of interest tu, dan juga kita boleh lead viewer fokus kepada gambar tu saja, subjek yang kita nak tu lah. Okay. Sebagai contoh, bila kita punya foreground kita tu gelap and then kita punya main point of interest tu terang ataupun rich color, kita juga boleh draw viewers attention. Sebenarnya orang akan lebih fokus pada benda yang terang kan, takkan fokus pada benda yang gelap tu tak. Tapi keep in mind juga, kalau kita guna contrast yang terlalu tinggi untuk kita punya foreground, dia akan create apa, overpowering lah, dia akan overshadow kita punya subjek tu. Banyak benda kita perlu titik beratkan supaya kita punya foreground tu tak distract kita punya subjek tu. Sebagai contoh, kita boleh guna apa tu, orang kan sekarang kan guna bokeh kan, so bokeh tu kiranya macam dia blur kita punya foreground and kita punya frame subjek tu akan jadi shallow, shallow depth of field lah, itu dinamakan sebagai bokeh. So kita boleh tengok foreground tu blur, kita boleh nampak dengan jelas lah subjek tu. Okay, sekarang kita akan discuss pasal background. Apa itu background? Okay, background bukan backdrop yang ada dekat studio kat belakang tu yang kita gantung tu, bukan. Okay, kunci untuk kita mendapatkan background yang sangat cantik adalah kita tidak seharusnya fokus kepada subjek semata-mata. At least we have to pay attention on what's going on at our background. Bila kita guna background ni, we have to be very very careful on choosing what is our background. Always check and check again. If you are not happy with your background, maybe like you can change your viewpoint. In which bila kita change kita punya viewpoint, kita akan dapat different perspective on the scene itself. Sebagai contoh, kita boleh tukar kita punya angle daripada kita boleh ambil contoh angle kat bawah ke, angle daripada kita punya waist ke. So maybe kita punya changing of viewpoint tu akan create lebih more enhanced of the background itself. Okay, saya nak tambah point lagi, especially dekat kita punya background ni lah. Okay, kalau boleh bila kita buat satu video tu tak blog ke apa ke, contoh macam depan-depan macam ni lah. Kalau boleh, kita seharusnya elakkan daripada ada benda yang tak sepatutnya dekat dalam kita punya frame tu. Sebagai contoh, saya tengah bercakap dengan viewer sekarang ni, contoh kat belakang saya ni macam ada tong gas ke, tiba-tiba ada mak lampir photobomb ke, kita tak nak macam tu. Kalau boleh, kita akan pilih background yang kosong, yang orang fokus kepada kita saja semata-mata. Kita tak naklah ada benda yang apa, yang menyakitkan mata kita bila kita tengok satu video tu. Tak kisah kita tengok mukbang ke, contohlah kita tengok mukbang kan, lepas tu dah tengok orang tu sedap-sedap makan ni pun kat belakang tu ada member tengah main badminton ke apa, tak seronok lah macam tu. So kalau boleh, kita kena pilih background yang cantik, yang plain ke apa ke, tak kisah, as long as viewers akan lebih tertumpu kepada kita saja. Okay, baiklah. Sekarang saya akan tunjuk macam mana penggunaan foreground dan juga background ni diorang gunakan dekat dalam vlog diorang. Sebagai contoh, saya akan gunakan YouTuber, video clip daripada YouTuber ni, Erna Limdo. Saya sangat suka dengan kerja dia. Memang sangat cantik, editing dia nice.
Dan kita akan tengok macam mana dia guna foreground dengan background ni. Ada salah satu dia clip dia lah. Dan saya akan tunjukkan semua. Okay, play. Kalau kita tengok yang macam tadi kan, kan dia fokuskan dekat handphone dia kan. Handphone dia ni foreground, belakang ni background. Dia blurkan dekat belakang dia ni. Contoh dia macam blurkan dia punya bantal ni. Kat depan ni fokuskan dekat dia punya handphone tu. Itu adalah contoh foreground dengan background. Dia blurkan dekat belakang, background. Dia tak blur kat depan ni. Dia sharpkan lah. Kat belakang ni macam ada barang-barang sikit kan. So foreground ke background, contoh dia. Untuk ini kita boleh tengok dia fokuskan kat cawan ni saja. Kat belakang ni dia blur kan. Kat belakang ni dia tengah reply email ke apa ke. Itu adalah salah satu contoh. Contoh yang seterusnya adalah kita kan tadi kita tengok kat videografi kan, kali ni kita tengok pula dekat fotografi. Okey, sebagai contoh akak ni, gambarnya akak ni belakang ni adalah background, manakala depan ni adalah foreground. Dia sharpkan yang akak kat muka akak ni, lepas tu dia blurkan kat belakang ni foreground, background, background kat belakang, foreground kat depan. Wah, cantik. Lepas tu dia blurkan sikit rambut-rambut dia ni. Cantik. Ada rasa masa kita tengok gambar ni pun, kita akan fokus kat muka dia. Tindik-tindik bibir dia. Dan gambar yang seterusnya, sunset. Macam-macam. Takpelah. Yang ni. Yang ni pula, foreground, background. Foreground dia adalah bunga-bunga yang kat depan ni. Background ni akak dia lah. Nampak dia. Tapi kali ni, dia background ni dia sharp kan. Manakala kat foreground yang depan ni, dia blur kan. Kita tak nak tengok bunga, kita nak tengok akak ni. Akak ni cantik. Kan. Gambar ni pun sama. Kira macam dia guna dark element untuk dia punya foreground. Manakala background ni dia guna macam light sikit lah. Tapi kita akan fokus kat pokok ni kan. Dia macam kontras. Macam saya cakap tadi, kontras ni memainkan peranan yang penting untuk kat mana kita nak apa isyapkan lagi, sama ada foreground ataupun background. Macam saya cakap ni, sunset. Sunset view ni memang contoh yang baik lah. Kita akan tengok dekat dia punya light, light colours kan. Kita akan attract more dekat light colours tu. Belakang-belakang ni background dia ni ada apa, macam apa orang kata, apa, saya tak pasti benda kat belakang ni. Tapi itu salah satu contoh foreground dan juga background. And then gambar yang seterusnya adalah akak ni. Akak ni berada dekat tengah-tengah line symmetry. And then belakang ni ada background dia. Dia blurkan dekat belakang background ni. And then dia sharpkan dekat akak ni. Lawa akak ni kan. So, kita akan tengok foreground dia tu sharp, background dia tu ada blur kan. Sebagai contoh lah. Belakang ni ada pokok. Dia fokuskan kat tree at the background. Cantik. Itu saja.